tujuannya adalah pemerintah, yaitu pemerintah pusat sampai pemerintah desa, kelurahan, syukur sampai RT, RW, dukuh, itu bisa mampu menyerap, mendengarkan aspirasi masyarakat dan melayani masyarakat dengan berbagai keperluannya dengan layanan yang cepat, sehingga bisa memberikan perizinan kepada investor untuk mengembangkan usahanya di sebuah daerah, sehingga pertumbuhan daerah itu akan bisa muncul dengan baik.